Iya bro, udah giring ya bro ya. Ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bro di channel Sunukrat. Kali ini saya akan menjodohkan Merpati adeknya Toskana ya teman-teman ya, yang tadinya player Eagle Team ya, dan termasuk maskot juga ya teman-teman ya, namanya Equinox nih teman-teman. Ini adeknya Toskana ya, satu ibu satu bapak teman-teman. Ini mau saya ternak dengan jalur Thor Kenwood Fury ya teman-teman ya, yang pernah diambil anaknya sama Putra Eka teman-teman. Dan ini saya juga akan berbagi ilmu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang kadang-kadang nanya gimana cara menjodohkan merpati, gimana cara menggiringkan merpati ya teman-teman ya. Dan intinya kalau menjodohkan merpati sampai giring keket gitu ya teman-teman ya, satu merpatinya yang jantan itu udah berancak banget teman-teman ya, dan dijodohkan dengan merpati ceweknya itu yang super lenjet juga teman-teman. Nah ini saya ada contohnya teman-teman. Ini adanya Toskana Equinox, kebetulan udah berancak banget ya teman-teman ya. Ntar mau saya jodohin dengan jalur Thor Kenwood Fury ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja review dulu merpatinya ya teman-teman ya. Let's go. Ini teman-teman ya, ini adanya Toskana ya, namanya Equinox. Ini udah flash sama boom teman-teman. Ini player Eagle Team juga, tapi mau buat ternak nih ya teman-teman ya. Mau saya jodohkan dengan jalur Thor Kenwood Fury teman-teman. Ini bulunya teman-teman ya, nih udah selesai mabung teman-teman nih. Mantap banget teman-teman. Badannya juga enak banget nih, gambir matanya Cilomas. Ini juga di perlombaan udah mendekati teman-teman ya. Di totalan, event-event totalan, burung tinggal sedikit, tinggal 12, tinggal 14 ya teman-teman ya. Ini mau diternak dengan jalur Thor Kenwood Fury teman-teman. Dan ini ya, bagi teman-teman yang kadang nanya gimana cara menjodohkan merpati sampai giring keket, ini ya teman-teman ya, ntar ikutin terus videonya. Ini kan udah berancah banget ini adeknya Toskana. Ntar mau saya jodohin dengan jalur Thor Kenwood Fury, dan usahain ceweknya juga yang super legend ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita jodohin. Let's go. Ini ya teman-teman ya, langkah awalnya kita taruh merpati di kandang kayak gini ya teman-teman ya. Di kandang kotakan kayak gini yang ada tongnya ya teman-teman ya. Kalau umpama nggak ada tongnya ya kardus atau apa bisa teman-teman ya, yang teman-teman nggak ada tongnya, tapi usahain ada tongnya lah. Jadi kotakan kayak gini tapi ada tongnya teman-teman. Oke, sekarang kita taruh sini dulu ya. Ini adanya Toskana udah saya taruh sini ya. Sekarang kita ambil dulu jalur Thor Kenwood Fury-nya teman-teman. Ini teman-teman ya, mau saya pasangin dengan ini ya, jalur Thor Kenwood Fury yang beli dari Kosansan teman-teman. Nih mantap banget ya, belantong Megan. Nih mantap banget nih, ini ada ringnya ya, ring dari peternaknya Kosan Jaya. Nih ya, Kosan Jaya, dan nomor HP teman-teman. Ini jalur dari Thor Kenwood Fury. Ini udah super legend banget teman-teman. Ini kita tinggal sekarang kita jodohin langsung teman-teman ya. Nih adanya Toskana udah beranjak batu bro. Itu ya bro, udah beranjak batu bro tuh. Nih kita taruh ya. Ini udah super legend tuh bro, udah magut-magut bro nih. Cewek kalau udah legend batu magut-magut bro. Tuh ya bro ya, begini nih udah super legend bro. Oke, sekarang kita langsung aja taruh ya bro. Tuh bro, kalau cewek lenceh begitu tuh bro. Tuh bro, lenceh banget, super lenceh itu bro. Iya bro ya, tuh lenceh banget bro. Tuh masuk bro. Tuh ceweknya lenceh banget ya bro ya. Oke bro, lanjut lagi ntar ya bro ya. Thank you.
Tuh teman-teman ya, udah langsung jodoh tuh ya. Tuh udah langsung jodoh teman-teman. Ini yang cucu rampok Thor Kiklu dan adiknya Toscana, namanya Equinox teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutin ya yang kemarin saya bikin video yang Equinox adiknya Toscana ya, yang dijodohin dengan merpati jalur Thor, Kenwood dan Givi ya teman-teman ya. Karena kemarin udah dijodohin, tapi ini Equinox sendiri merupakan merpati yang girinya agak lama nih ya teman-teman ya. Karena kemarin kan yang adek Sapulawan dan adek Bintang Mas cuma 3 hari udah giring aja teman-teman. Kalau ini yang Equinox termasuk yang golongan merpati yang giringnya agak lama nih teman-teman, karena ini ada semingguan lebih teman-teman, ini baru giring keket nih teman-teman. Oke, kita langsung aja tengok merpatinya. Oke. Ini teman-teman ya, udah giring keket banget nih ya. Ini udah kiri ceket ya teman-teman ya, tapi semingguan lebih nih teman-teman nih ya. Ini Equinox adeknya Toscana ya teman-teman ya, player Eagle Team, dan ini merpati sewaan yang jalur Thor, Kenwood dan Givi teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita panasin ya teman-teman ya, kita panasin dengan sinar ini ya, dengan sinar. Oke. Ini bro, kita panasin bro. Tuh bro. Oke. Tuh ya bro, udah giring ya bro ya. Tuh bro. Tuh ya bro ya, udah giring nih ya. Adanya Toscana nih, Equinox udah giring ya, udah giring keket. Tuh bro. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunupet ya. Mantap. Hold tight.